Damn. Yeah. Good morning, man. Ya, ya, gue lagi di jalan. Dan gue mau pergi sama Dipo lagi. Biasa ada urusan biasa. Ya, dia lupa rumah gue, man. Jadi gue harus jalan nyamperin dia kayak... Ya, dia tinggal tes mabel dan gue harus... Dia katanya nunggu di belakang mabel. Oke. Gue udah sampai di tempatnya yang tadi gue bilang itu udah. Gak usah keluar, man. Dipo lagi pengen jadi bos hari ini, gak bisa kuasa, men, dia bajunya, ya gak, Bo? Bener, men. Yeah. Dia mau marah-marah, dia mau ngesu orang, mau protes dia. With my Aussie accent tonight. Gimana, Bo? With your Aussie accent, deh. Yeah? Jadi mau gaya dulu hari ini. Dan ini kok gak bisa keluar, men. Kalau gue sih... Jangan basa-basan juga ya, cupu ya ntar ya. Lu juga pengen gue disana gak? Yaudah, ya. Gitu aja deh. Gimana? Lu juga pengen gue disana ya? Yeah. Lu muter sekali lagi, gue kalau gue kasih payung. Emang ada nyokap lo? Nyokap gue kan deket sih, ketika untuk sama nyokap gue deket. Yaudah, gitu aja deh, ayo. I've been the phone call for the past 5 years, man. Imagine that. You are like a customer service guy in Australia. For a year? You answering the phone from the... So I started from the bottom. Yeah. And I made my way up to get on the top. Wasn't on the top though. You know, just turn it off, man. It's just like picking me up, man. Yeah, man. I'm an OCL. And we made a drama, man. I'm me and Dipo, my friend, we actually do complain in this company. And that's why if you're asking me like why you speak English, because I'm going to explain you in Bahasa after this about this shit. Yeah. You want to talk about Simon on the phone. So they will say yes to you, but they will not able to revise because this already over the office hour. Oh, it's right. 4:30, right? Oh, so they will attend tomorrow morning. Attend tomorrow morning, but I still haven't got it till now, until I got it here. Yeah, because we still wait, hope that we can improve ourselves. For sure, man. We're gonna get here like long term, so yeah. There's still like a long term, there's still like more than this. Like, yeah, we receive a lot of complaints actually, not only from Peter Risky, but also from our super. Oh, mate, another one, man. Sorry, man. Postal code. Oh, I haven't put it down, man. When you arrive at your office, you will receive the correct one. Oh, and sure. Then you can confirm that this is okay. And I have your phone number as well, man. It's gonna be like way better than that. Yeah. Yeah. You can confirm. Okay, this fine. All right. Then. Thanks, Mr. Harry. Yeah. Thank you. Sorry. I'll see you, man. Sorry. Yeah. I record all your last conversation, right? Yeah, I recorded it. Right, I was so cool, man. Okay. 46 ya? Iya, paling gedung lah, satu gedung tinggi. Paling tinggi ya? Iya. Okay. Yang mana yang buka? Okay, disini. Oh iya, men, gue mau cerita lagi. Gue lagi di BNI 46 sama Dipo. Ya, jadi gue tadi ceritanya kayak naik komplek ke satu komplek gitu. So. Lu bukan gue pintu, lu golongan bos lah. Apa? Lu lama banget bukan gue pintu tadi anjir. Yang mana sih? Oh itu. Oh iya anjir, gue gak ngerti anjir. Oh iya, gue mau nyari makanan dulu. Tadi mana? Oh iya ada KFC, men. Ya, gue lagi BNI 46. Jadi gue ceritanya tuh kayak pengen komplek sama satu company gitu sama Dipo, men. Nah, dan bokapnya Dipo ngasih satu ujungan yang oke. Okay, ya. Lo kalau datang ke mau komplain ke satu perusahaan, men, di pun native English-nya tadi lu kan gokil banget. Lo bisa lihat. Jadi mendingan kalau lo native English oke, okay. Dan lo kalau komplain ke perusahaan lo langsung pakai bahasa Inggris. Kenapa? Kalau lo pakai bahasa Inggris, men. Lo entar gua punya makanan gua namanya. Hah? Emang antri parah banget ini. Iya anjir, makan KFC antri parah banget. Ya. Dan ya, terus tiba-tiba kata bokapnya, kamu datang ngomong pakai bahasa Inggris, pura-pura gak bisa bahasa Indonesia, tinggal gue Dipo. Jadi gue salah satu orang yang kayak translatornya sedikit, dan terus Dipo ngomong pakai bahasa Inggris tadi lo jadi. Dan iya men, soalnya kalau ngomong pakai bahasa Inggris, di Indonesia tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Maksudnya jarang banget perusahaan-perusahaan yang kayak bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kayak, pasti antara lo pasti dikasih, gue gak tau juga, tapi kata bokapnya, pasti kamu bakal ketemu sama manajer atau siapa yang bisa bahasa Inggris. Jadi seenggaknya orang bisa bahasa Inggris tuh lebih ngerti pasti bidang di, lebih orang yang lebih ngerti. Terus bener men, lebih dihargain banget kalau ngomong pakai bahasa Inggris dan langsung di semuanya dikerjain, semuanya dikerjain. Men, Indonesia men. Kayak gimana ya, gue ngedenger itu agak sedih juga sih. Masuk. Oh ada. Ma, ya masa gua kita harus datang pakai bahasa Inggris biar lebih dihargain men daripada bahasa Indonesia men. Itu fuck banget men, shit banget. Dan
perusahaan ini parah banget kesalahannya. Misalnya ada satu draft kayak untuk revisi untuk surat pengiriman ekspor gitu, tapi suratnya itu udah direvisi 3 kali salahnya sama terus, udah direvisi 3 kali salahnya sama terus. Gila, dan ya gue cuma pengen komplain doang gitu. A few moments later. Gitu. Samping-samping itu ada ginian nih. Maaf. Ini kanan kiri. Eh, balik halindri. Lurus lah. Kanan. Bisa ya? Aduh, bisa sini aja. Macet ya. Sorry. Pasti dimaafin sama cewek. Kalau gua enggak ya langsung ngamuk sih. Iya, gua balik halindri mau jogging lagi. Karena dia jogging enggak jelas banget, janji-janji doang kan kayak. Pret, gara-gara lu tahu bukan gue. Tiduran terus. Kan gue lo. Katanya dia udah kurus tadi ceritanya udah ada tadi yang udah depan. Udah ada banyak, udah ada banyak. Udah lakukan Kylie Jenner. Eh, gue mau jogging ke. Ouch. Di ah. Ini ngomong gitu di kanan. Iya kanan bisa nggak sih? Kok kita balik lagi sih ke rumah gue? Allah. Di sini. Jadi gue yang bawa deh. Aduh, pelan-pelan, sabar, kita nggak buru-buru. Iya, gue juga. Gua mau begini kok. Habis tenang mati dia orang hidupnya. Karena gua masih baru ngantuk tidur sebentar tadi. Siapa suruh tidur? Karena gua jogging lagi, men. Gila, gua udah enggak bisa olahraga hidup gua dari kemarin. Oke, gua senang banget nih olahraga. Yo, sampai teman-teman lagi akhirnya olahraga lagi. Wait. Oh iya gitu. Tadi udah gua bilang sama dia tadi. Iya. So naik kiran ya. Iya. Oke. Terus gue di tag gak gue? Emang lo ada? Hah? Emang lo pasti update pet ya kan? Emang ini bisa with running wave? Ya bisa lah. Gak bisa? Bisa, gue liat temen gue kayak ada. Mana? Enggak, pasti petnya, pasti pet. Oh, dia gak mau add, katanya dia gak mau add pet gue, ya udahlah. Gak salah. Apa? Yang high intense training. Oh, lo sekarang udah bisa? Oh, yang itu yang lo ceritain, yang oh, squat. Terus push up, abis itu sit up, abis itu plank gini, side plank. Udah bisa sekarang? Udah. Yaudah, sambil ya, nonton Smackdown. Lo nonton Smackdown juga? Ya, soalnya kan gue pengangguran. Abis itu kalau sore-sore ada Smackdown. Iya, yeah, Smackdown. Ntar gue running dulu. WrestleMania 31 kemarin keren banget. Tapi belum lihat, gue belum nonton. Ayo. Apaan sih Nike? Heat gue berapa ya? 157. Masa 157 sih? Lo kok kayak Ariana Grande sih? Kenapa? 157 tingginya. Masa? Iya. Gua tuh gak nyampe 160, tapi gua di atas 155. Ya iya, berarti lo kayak Ariana Grande beneran. Kim Kardashian berapa? Kim Kardashian mah paling 160-an. Dia gak nyampe 160 juga. Itu pendek banget ya. Dia pendek. Lebih tinggi gua dong daripada dia. Iya. Paling salah lo Kim Kardashian. Nah kak aja, gua aja 170. Emang iya? Karena gua gendut aja, kelihatannya pendek. Kok gua katain pendek sih? Yaudah gua mau lompat deh. Kalau lompat, ini dalam gak sih? Dalam gak sih? Dia udah capek aja. Mana? Belum 1 kilo. Udah 1 kilo belum? Satuannya apa? Miles ya? 0,95. Apa? Mile? Kilo. Baru 1 kilo. Banyak banget. Belum. Hah? Belum. Oke. 5 kilo ya berarti. 5 kilo tuh cuma 4 kali lagi kayak tadi kita lama. Ayo. Kuat gak? Ya, lihat aja. Apa nih? Hah? Main bulu tangkis yuk. Mau gak? Ini gak bisa main bulu tangkis, gila orang Indonesia gak bisa main bulu tangkis. Apa? Lo kecil di mana? Pasti gak bisa main bulu tangkis. Gue tenis dari kecil. Gaya banget main tenis dia. Gue dulu pas kecil. Hah? Kalau setiap hari Minggu, pagi. Hah? Gue tenis di Senayan. Gue berhenti Bang Karnat, tau gak apa? Apa? Jadi kalau Minggu pagi kan ada kartun. Terus kayak semua orang di kelas gue ngomongin tuh kartun. Terus? Lo gak tahu karena gue tenis. Jadi gue berhenti karena gue mau nonton kartun. Tapi lo bisa gak sih tenis? Gue kayak balikin bolanya aja susah banget. Bisa sih. Orang kayak jauh banget lapangannya. Melambung. Gue belum pernah sih main tenis. Udah pernah tapi kayak males, gue gak bisa. Lebih pakai power. Saya kalau bulu tangkis kan lo lebih pakai kelihayan teknik kayak gitu kan. Iya. Kalau tenis lebih power. Iya sih bener. Tapi Indonesia bulu tangkis men. Ya Tindri. Lu kenapa sih diatur makanya dari hidung keluar dari mulut. Pasti dia kalau habis ngomong langsung capek. Iya kan? Ngomong terus deh, pasti lu langsung capek.
Gue liat dia nyerah akhirnya. Wah, men, parah. Akhirnya olahraga juga. Seger banget. Akhirnya keluar kriket, jogging. Sekarang gue tinggal olahraga dikit dan ya balik lagi ke rumah. Capek gak? Lumayan. Tapi jangan lewat rumput dong. Tapi kan kalau dinaikin running kan bisa ngorit run-nya kan. Kalau run. Terus kata dia apa? How do you feel about yourself? Kata apa? Terus kan ada 5. Gue nilainya 3. 3 bagus gak? Oh, dari 5 ya? Gue yang nilai sendiri kan. Soalnya gue gak gitu capek banget. Terus kayaknya ini kayak cuman pemanasan gitu. Kayak banget ya sekarang. Tadi aja udah kecapean lari. Mukanya udah kesel. Iya, tapi mukanya udah kesel. Gue ini keajaiban dunia, lo tau gak kenapa? Baru selama hidup gue kenal Indri. Dia ngalah sih sekarang. Belum merah. Baru seumur hidup gue kenal Indri, dia ngalah. Tadi gue nyuruh dia beli green tea. Gue disuruh, biasanya dia kan gak langsung ngatur. Tapi sekarang udah ngalah. Terus tadi ada juga ngalah, gue lupa deh, pokoknya dia udah ngalah terus. Sekarang dia mau pamer cerita, apa nih? Cerita dia mau miara binatang. Gue mau beli kucing. Terus kucingnya gue lagi milih. Sebenarnya tuh ada 3, tapi yang gue tertariknya ada 2 ekor. Nah sekarang gue lagi still deciding which one to take home. Nah, coba. Nih fotonya. Coba, bentar, belum fokus, fokus. Oke. Nah, gue yang kiri. Nah, yang kiri udah pasti paling yang lucu. Yang kiri mukanya cantik. Tapi? Dan top, maksudnya wajahnya bagus. Kayak coklatnya tuh kayak proporsinya orang hitam, pas. Orang hitam itu kan coklat? Abu-abu. Oh iya, abu-abu, nah, oke. Proporsinya tuh kayak pas gitu kan. Lihat deh, mukanya cantik banget kan. Nah, tapi kalau yang ini bodoh mukanya, jadi lucu gitu loh. Kayak tapi putih semua. Kucing ini gak hijau-hijau loh. Kayak kucing mau dibodoh-bodohin gitu. Nah, kucing dibodoh-bodohin. Makanya, kan gue, ayo. Terus? Nah, gue lagi bingung mau ngambil yang mana. Sekarang, gue tadi habis dari pet shop, udah beliin segala keperluannya. Udah beliin kandang, udah beliin... Apa? Bisa? Oke, itu white, tenang aja. Udah beliin kandang, udah beliin tempat e-nya, serokannya, sisirnya, makanannya, vitaminnya. Pokoknya semuanya udah. Dan gue udah beli yang paling penting adalah pasir e-nya. Pasir e-nya itu kan jualnya kan misalnya 1 liter, 5 liter gitu kan. Terus tadi gue langsung beli yang satu karung gede dan besok dianterin ke rumah. Beratnya 25 kg. Kayak ya bodo amat, mau sampai dia mati tuh gak akan habis 25 kilo pasir ee. Anjir, 25 kilo pasirnya? Iya. Sebanyak apaan deh? Satu karung beras. Pokoknya tinggal jemput aja deh, nanti gue jemput dia hari Jumat pagi. Jemputnya rumahnya di Depok. Nanti gue kasih tahu ya, keep you posted, gue bakal ngambil kucing yang mana. Oke. Wait, ambulan, sorry ambulan. Ya, kita doain aja semoga kucingnya gak mati dan semoga Lindreka gak bosan dalam waktu sebulan, oke? Alright, thank you, gracias, merci. Ya, dadah. Dadah, see you. Ini bukanya pakai manual. Taksi. Oke. Okay. I'm with Naafil. Naafil. Gue motong rambut dulu, coy. Sekalian ngeprint tugasnya Bang Openg. Bang Openg. Ada emang tugasnya juga diprint sekarang? Sama. Ada nggak ada? Ada nggak ada kan? Ada nggak ada. Ada nggak? Ada sama aja kayak Abang. Ya udah. Oke. Yang penting buat daripada nggak buat. Ya benar, yang penting buat. Oke. Abang print warna ya. Oke. Oke bro, jalan kita bro. Jalan. Dadah, jalan. Nunggu orang lagi deh, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itu habis dia. Soalnya sekarang, adik berapa beratnya? 40. Abang berapa berat, Abang? Berapa berat, Abang? 9. Beratan adik sekarang, berat deh. Lutan adik. Bang, ada ke Zain Malik ya, Bang? Apa? Zain Malik. Mana Zain Malik? Mana emang ada? Emang itu Zain Malik? Yang mana? Di atas Neymar. Neymar? Mana Neymar? Itu Neymar tembok. Mana Zain Malik? Gak liat nih. Mana sih? Ada Garen 5. Oh, yang itu. Mana Neymar? Bukan Neymar itu. Siapa? Itu Kejun Sena. Itu deh. Nanti Bang Ancin Robin. Ya,
Oke, okay, men, udah pernah rambut, sudah rambut. Sekarang gue mau nemenin dia nge-print nih. Nge-print apa, Dek? Tugas. Tugas, tugas. Tapi duitnya kayak kurang, Dek. Iya, dulu. Ya, men, dari kamar lagi dan ya gue udah mau tidur, tapi gue masih pengen komentarin yang tadi, cuy. Yang dimana gue harus ngomong, yang teman gue harus ngomong pakai bahasa Inggris baru benar-benar ditanggepin sama perusahaan itu, cuy. Kayak, men, come on. Udah lah, gue gak jadi komentarin deh. Udah sedih gue. Ya kalau yang nonton, baru inget gue belum pernah ngomong ini. Dan gue ngerasa kayak video gue selesai yang nonton, men. Gue gak tau siapapun itu, please komen siapa yang nonton di bawah atau enggak. Ya, yeah. Thank you buat udah nonton video gue. Dan see you again tomorrow. It's always happiness is your choice and enjoy your life. Oh yeah, subscribe my channel. I make daily vlog sebisa mungkin. Bye. Harus dinikmatin, Ray. Hah? Kita tuh harus benar-benar dinikmatin, kan? Dan ngerasain asam. Dan ngerasain asam, ya.